ketemu lagi di channel YouTube Yudita Wijayanti atau Unimon. Malam ini kita ngapain? Oke, hari ini kita mau cobain buah dari Bangka. Ini namanya buah kelubi. Ada yang enggak tahu itu? Ada yang tahu enggak itu apa? Kita balik. Iya, saya enggak tahu. Kita beli langsung dari Bangka. Ada yang tahu? Kalian ada yang tahu? Coba cek di bawah ini. Kamu harusnya masukin gitu. Seret gitu. Cek di bawah ini ya. Nah, kalau enggak ada cek aja di Google ya. Oke, kita coba kita aja. Coba. Biasanya kalau orang Bangka, ini buahnya kayak gini. Ini udah asinan ya. Kalau aslinya itu enggak bisa dimakan karena dia sepet-sepet. Kalau udah jadi asinan enak. Ini asinan. Kita biasanya makannya pakai cabe plus garam. Oke, oke, oke. Kita coba gimana rasanya? Apakah asin? Apakah manis? Apakah sepet seperti yang dia bilang? Oke. Okay. Kalau udah jadi asinan enggak sepet lagi. Jadi, cobain aja. Karena diriku udah sering coba, sekarang kita suruh dia buat cobain. Baiklah, akan saya coba. Apa ya rasanya ya? Coba tambah garam dulu. Tunjukin dulu. Deketin. Buahnya kayak kacang itu bukan? Chestnut, chestnut kayak kacang. Chestnut mirip chestnut enggak? Ya kan? Kita coba ya. Tambah garam dulu. Tanpa garam. Moga aman ya. Asam. Garam lebih cocok asam, namanya juga asinan. Garam, cabai rawit, kita coba. Tidak tahu. Pakai garam kayaknya sedikit lebih nggak terlalu asam ya. Aduh, kalau ibu-ibu hamil cocok banget ini. Kayaknya kalau makan di musim hujan cocok gak ya? Kayaknya panas deh. Musim panas baru lebih cocok kayaknya. Jadi mulut apa sih yang mulai agak kering atau apa, makan ini jadi lebih gitu loh. Karena ada kandungan airnya lebih terasa. Ketur cabe. Lumayan oke sih. Ada bijinya. Kalau ada bijinya ya. Bijinya lumayan agak gede. Jangan ditelan ya guys. Jangan ditelan, gak bisa ditelan. Nanti kalau ditelan bisa tumbuh dia. Enggak. Gara-gara lu jadi kesel. Sorry. Tapi oke deh. Kita makan lagi. Kayaknya emang jangan dimakan begitu aja ya. Mendingan ditambahin garam sama cabe. Biar lebih ada rasa dikit, nggak terlalu garam buah enak kali ya, asem. Garam buah, iya mungkin garam buah juga cocok sih. Oke sih ini. Nah, kalau dari bentuk dia mirip dengan chestnut. Ngomong-ngomong lu covid nih? Hah? Nah, kenapa kita cocolan bareng ya? Enggak ya, aman dong, udah tes kok. Saya terlalu menikmati, makanya saya jadi agak lupa. Boleh dicoba. Boleh dicoba, guys. Nanti saya masukkan dalam deskripsinya. Asinan. Aslinya ini full kok, udah dimakan sama dia. Mantap deh. Nih. Aslinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Komen juga, share juga. Nanti kita akan coba dengan buah-buah yang lain yang belum pernah saya coba. Bye.